Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wa qala Allahu ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala Allahu ta'ala aidan na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Para jamaah, para pemirsa, sahabat, pecinta kajian Cahaya Hati dimanapun anda berada, bersyukur kita kepada Allah dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena dengan kalimat inilah Allah telah hembuskan nafas kita sampai di malam ke-25 hari yang ke-24 di bulan suci Ramadan, di mana kita berada di malam-malam ganjil yang dinyatakan oleh Rasulullah, salah satu di antara malam-malam Lailatul Qadar itu datangnya adalah di malam-malam yang ganjil. Mudah-mudahan malam ini termasuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, pecinta, sahabat kajian Cahaya Hati ya rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kalam yang begitu indah, subhanallah, luar biasa. Kalam yang berbunyi di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua makhluk yang hidup mesti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, semua berarti kita ini yang hidup mesti akan melewati kematian. Nah, ada yang matinya itu baik, ada yang matinya itu tidak baik. Mati yang baik disebut dengan husnul khatimah, mati yang tak baik disebut dengan su'il khatimah. Maka mana orang yang paling beruntung adalah orang yang di akhir hayatnya, di saat Allah matikan dia, yaitu matinya dalam keadaan husnul khatimah sesuai dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka sesungguhnya orang-orang yang paling beruntung, orang-orang yang paling tenang jiwanya, orang-orang yang dipanggil oleh Allah ke dalam golongan hamba-Nya dan dimasukkan oleh Allah dengan izinnya ke dalam surga-Nya Allah adalah orang-orang yang husnul khatimah. Maka raihlah husnul khatimah, wahai para jamaah, para sahabat dan pecinta kajian Cahaya Hati dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana untuk meraih husnul khatimah tersebut? Ada kalam yang begitu indah dari salah satu Asy-Syeikh Al-Imam Al-Hafiz Zainuddin Abdurrahman Al-Munawi rahimallahu. Dia pernah berkata, apa katanya? Masya Allah, luar biasa. Man asya alaiya syai'un mata alaihi. Masya Allah. Ternyata matinya manusia tersebut adalah disesuaikan dengan kebiasaan hidupnya. Maka barang siapa yang biasa hidupnya baik, selalu senantiasa berbuat baik dan selalu ingin menjadi terbaik di mata Allah bukan di mata manusia, maka apa yang terjadi? Allah akan matikan dia secara yang baik. Allah Akbar. Lihat betapa banyaknya kita melihat fenomena-fenomena yang begitu dahsyat dan luar biasanya, kejadian-kejadian di dalam kehidupan nyata kita, ya, luar biasa. Apa yang terjadi? Kita mendengar di bulan Ramadan, kalau tak salah lebih kurangnya Ramadan yang ke-21 kemarin, di saat malam Lailatul Qadar yang pertama, di saat di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Masya Allah, di Turki kita mendengar berita ada seorang imam yang bernama Syekh Ali, ya, beliau meninggalnya luar biasa. Bagaimana meninggalnya?
meninggalnya tertidur di atas mushaf atau Al-Qur'an. Allahu Akbar. Coba bayangkan, kenapa kok bisa beliau meninggal di atas Al-Qur'an? Karena kebiasaan beliau selama hidupnya, seumur hidupnya, beliau selalu terbiasa membaca Al-Qur'an sebelum tertidur. Ya Rabbi, betapa luar biasa dan dahsyatnya, wahai para jamaah, wahai para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Masya Allah, luar biasa. Beliau meninggal di atas mushafnya. Maka lihat, berapa banyak juga orang-orang yang Allahu Akbar kita lihat di kehidupan nyata ini. Ya, ketika akhirnya dipanggil oleh Allah dengan baik, dengan mulia. Apa sebab? Dia dipanggil dalam keadaan sujud. Ya Rob, kenapa? Karena kebiasaannya adalah sujudnya ikhlas. Lillahi ta'ala. Dipanggil dia dalam keadaan sholat. Dipanggil dia dalam keadaan sujud. Dipanggil bahkan ada yang sedang berdakwah, dipanggil sedang bertausiah, sedang tausiah dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bahkan ada salah satu imam yang kita dengar di kota Mesir, apa yang terjadi? Beliau meninggal dunia sehabis salat Jumat, dan biasanya kebiasaan beliau meninggalnya setelah memberikan permen kepada anak-anak yang ada di sana. Ya Rabbi. Bahkan kita dengar juga ada ulama yang meninggal saat dia berkhutbah Jumat. Bahkan ada yang kita dengar meninggalnya saat sedang mengumandangkan suara azan. Ya Rahman, Ya Rahim. Betapa mulianya. Inilah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mereka dipanggil oleh Allah dengan nikmat. Panggilan tersebut dalam keadaan jiwa yang tenang. Bagaimana dengan kita? Apa kebiasaan yang sudah kita lakukan di muka bumi ini? Kebiasaan kita menipu, maka bisa jadi nanti Allah matikan kita dalam keadaan menipu. Kebiasaan kita berbuat zalim, bisa jadi. Ya, tidak sedikit di dalam kisah nyata kita dengar juga. Ada orang yang meninggal dunia sedang meminum minuman keras. Ada orang yang meninggal dunia, bahkan kita dengar di Jakarta, ya, di salah satu hotel yang ada di Jakarta Selatan, lebih kurang 4 tahun yang lalu, seorang anggota DPR meninggal di atas perut wanita. Subhanallah. Bahkan ada yang kita dengar, ada seorang yang anak mengharapkan uang 200.000, dia mati disodomi atau sedang berbuat zina, tapi laki-laki dengan laki yang disebut dengan kaum gay. Masya Allah. Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu, para jamaah, para sahabat cahaya hati dimanapun anda berada, mari sama-sama kita dengarkan, kita simak yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Al-Hafiz Zainuddin Abdurrahman Al-Munawi Rahimallah, yang berkata, man asya alaiya syai'un, man asya alaiya syai'un mata alaihi. Dia kata beliau, matinya manusia itu disesuaikan dengan kebiasaan hidupnya. Maka mari sama-sama kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, membiasakan diri kita dengan kebiasaan yang baik-baik, agar Allah akhirkan kita dengan yang baik. Bahkan sampai-sampai Al-Imam Al-Hafiz Zainuddin Abdurrahman Al-Munawi Rahimallah, ya, menyampaikan di dalam bukunya At-Taisir Bi Syarhi Al-Jami As-Saghir, di bab 2 halaman 859, ayyu yamutu ala ma'asha alaihi wa yab'ashu ala zalika. Masya Allah, ini yang paling luar biasa dan dahsyatnya. Ya, tidak hanya sekadar matinya itu berdasarkan kebiasaan hidup, kata Al-Imam Al-Hafiz Zainuddin Abdurrahman Al-Munawi, bahwa sesungguhnya ayyu yamutu ala ma'asha alaihi wa yab'ashu ala zalika. Kata beliau, bahwa mati karena sesuai dengan kebiasaannya, maka dia juga akan dibangkitkan nanti di yauma tub'asu, di saat manusia dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Masya Allah. Atau sesuai dengan waktu matinya. Ya Rahman. Maka matinya ketika dia menyembah manusia, maka dia dibangkitkan nanti manusia yang dia sembah. Matinya dalam keadaan munafik, maka Allah bangkitkan dia dalam keadaan munafik. Masya Allah. Bukankah kita mendengar ada kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang berkata bahwa orang-orang yang melakukan perkara riba nanti dibangkitkan di yaumal qiyamah, ya, seperti iblis dan syaitan
seperti orang yang kesurupan iblis dan syaitan. Ya, masya Allah. Ya, barang siapa yang memakan riba, ya ayyuhallazi ya'kuluna riba, ya, la takumu illa kama yakumu an-nasu yatakhabbahu minasyaitan minal mas. Orang yang memakan riba tidaklah dia dibangkitkan kecuali dibangkitkan seperti orang yang kemasukan. Ya Rahman ya Rahim ya Mujib wasailin. Maka oleh sebab itu para jamaah, para sahabat cahayati dimanapun anda berada, yuk sama-sama kita rubah kebiasaan hidup kita ini. Ramadan inilah masih ada kesempatan, lebih kurang tinggal 4 hari lagi, lebih kurang tinggal 5 malam lagi. Kita berjuang bersama-sama untuk mengejar kebiasaan kita yang baik yang kita mulai ciptakan di bulan suci Ramadan ini, agar kita nanti menjadi orang yang terbiasa berbuat kebaikan dan Allah akhirkan kita dalam keadaan baik dan Allah bangkitkan kita nanti bersama orang-orang yang baik. Allahu Akbar. Baik amalnya maupun baik juga perilaku dan tindak tanduknya. Bahkan masya Allah ada kalam yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Hati-hati dengan casing. Lihat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la ya'malu amal, dan sesungguhnya ada seseorang itu ya yang berbuat amal ahlu jannah, seolah-olah dia adalah seorang yang ahli jannah yang masuk surga. Fima yubdu, fima yabdu linnasi wa huwa min ahli nar. Masya Allah, sesungguhnya ada seorang yang beramal dengan amalan penghuni surga yang nampak dalam pandangan manusia. Apa yang terjadi? Wa innar rajulu la ya'malu amalu ahli nar, akan tetapi dia itu adalah penghuni neraka. Masya Allah. Walakin, akan tetapi, inna rajulu la ya'malu amalu ahli nar fima yabadu linnasi wa huwa min ahli jannah. Masya Allah. Ada orang yang dia itu kelihatannya seperti orang yang ahli surga, yang kita kalau dalam pandangan kita, ini orang bakal masuk surga, ini orang soleh, ini orang baik, akan tetapi dia adalah ahli neraka. Akan tetapi ada orang yang mohon maaf lahir batin, dia seperti orang yang ahli neraka, ini bejat, ini bakal masuk neraka. Akan tetapi dia adalah ahli surga. Masya Allah. Maka apa maksud daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Jadilah kita pribadi yang betul-betul dari hati nurani, bukan pencitraan. Berapa banyak saat ini orang pencitraan yang kita lihat, yang kita anggap luar biasa, sedekahnya dasar, masya Allah, dia ini adalah orang baik, pemimpin yang baik. Ternyata masya Allah, itu hanya di mata manusia. Bahkan mungkin kalau manusia yang alim, manusia yang berilmu, bisa memberikan penilaian bahwa apa yang dia lakukan adalah dalam keadaan riya, dalam keadaan ujub, dalam keadaan hanya mencari pencitraan. Maka sesungguhnya dia adalah penduduk neraka. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, ya, yang kita anggap mungkin bahkan masya Allah luar biasa, dia penduduk neraka. Tapi di ujung hayatnya Allah akhirkan dia dalam keadaan husnul khatimah dan dia menjadi penghuni surga. Lihat betapa luar biasanya. Dari hadis Nabi ini kita belajar dari kisahnya seorang yang mulia di zaman Nabi Musa alaihissalam. Apapun yang diucapkan kepada Allah tembus ke arah Allah dan doanya menjadi doa yang makbul. Masya Allah, luar biasa. Ya, Bal'an bin Ba'ura. Apa yang tidak terjadi dengan Bal'an bin Ba'ura? Doanya makbul. Masya Allah. Siapa pun yang minta doa orang soleh, tapi lihat akhir hayatnya mati dalam keadaan kafir. Apa sebab? Karena selama ini dia beribadah dalam keadaan ujub, dalam keadaan riya, ingin dipandang oleh orang lain, dia menampak soleh. Iblis masuk dan iblis berhasil membuat jebakan. Begitu sebaliknya, ada orang yang biasa-biasa saja, tapi Allah akhirkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Apa sebab? Dia bertaubat. Bahkan sampai-sampai dia baru hanya memasang niat. Ada kisah dua manusia, yang satu Islam, yang satu lagi non-Muslim. Mereka berdebat, non-Muslim, engkau tempatmu adalah di dalam neraka. Dan betul kau bahagia saat ini di muka bumi,
tapi nanti engkau akan mendapatkan siksa. Masya Allah. Dan apa kata orang Muslim? Apa kata orang Yahudi ini? Hei orang Muslim, betul, kau bahagia saat ini di muka bumi, tapi ingat, ya, betul kau saat ini, betul kami saat ini adalah orang yang bahagia di muka bumi, tapi kami mendapatkan siksa. Dibandingkan dengan engkau, sudahlah di bumi tersiksa, di dunia tersiksa, di akhir nanti kau juga akan mendapatkan siksa. Masya Allah. Tidak, kata orang Muslim. Kami di sini memang terkekang, tapi nanti kami akan mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya mereka menghindarkan perdebatan, mereka pulang ke kamarnya masing-masing. Ketika di dalam kamar tersebut, si Yahudi berkata, benar juga apa kata si Muslim. Saat ini aku menikmati dunia, aku minum khamar, aku enak main perempuan, tapi nanti aku akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga si Muslim berkata, betul juga kata si Yahudi. Ya, saat ini aku sudah terkekang di dunia, belum tentu juga aku di akhirat bahagia. Akhirnya mereka sama-sama ingin menyampaikan pesan, ya, karena dari hasil perdebatan tadi mereka memuhasabah diri masing-masing, berpikir masing-masing. Mereka saking ingin mengucapkan sesuatu, berlari dan lupa menginjak anak tangga. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tersungkur, berguling-guling dan sampai di bawah mereka meninggal ke dunia kedua-duanya. Walhasil ketika mereka dalam keadaan sadar, mereka membuka kelopak mata. Si Yahudi ada di ambang pintu surga, sedangkan si Muslim ada di ambang pintu neraka. Berkata si Muslim kepada Allah, ya Rabbi, apa maksudnya ini ya Allah? Aku yang beriman dari lahir ya Allah, aku yang menjadi Muslim dari lahir ya Allah, aku yang bersahadat dari lahir ya Allah, kenapa aku berada di ambang pintu neraka? Sementara dia Yahudi, dia kafir ya Allah, dia tidak beriman kepadamu sampai bahkan akhir hayatnya ya Allah, tapi kenapa dia berada di ambang pintu surga? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama a'malu binniyat. Masya Allah. Hey Muslim, betul, kau beriman, bersyahadat dari lahir, tapi di ujung hayatmu engkau berniat ingin masuk ke dalam Yahudi. Engkau ingin menjadi orang-orang menjual imanmu. Engkau ingin menjadi orang yang munafik. Engkau ingin menjadi orang yang masuk ke dalam pindah agama ke agama yang lain. Sementara dia betul dia seorang Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Di akhir hayatnya dia memuhasabah dirinya. Karena akibat dari perkataanmu, akhirnya dia berniat ingin masuk ke dalam Islam. Masya Allah, luar biasa. Maka mari sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bercita-citalah kita untuk menjadi orang yang terbaik agar Allah akhirkan kita dalam keadaan yang baik dan Allah bangkitkan kita dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, betapa luar biasanya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi hadis yang terakhir di sesi kita, inna rajulun la ya'lamu az-zamana tawwila bi'amali ahlul jannah. Ada sesungguhnya seseorang yang dia melakukan di zaman tersebut, ya, beramal dengan amalan penghuni surga dalam jangka waktu yang sangat panjang. Summa yakhtamu lahu amaluhu bi'amali ahlin nar. Akan tetapi kemudian ia menutup akhir hayatnya dengan amalan penghuni neraka. Masya Allah, luar biasa. Kemudian ada lagi kata Nabi Muhammad SAW, wa inna rajulun la ya'lamu az-zamana tawwila bi'amali ahlin nar. Ada orang yang sepanjang hayatnya dalam waktu yang panjang dia melakukan perbuatan ahlun nar. Kata Nabi Muhammad, summa yakhtamu lahu amalu bi amali ahli jannah. Akan tetapi kemudian di saat kematiannya Allah matikan dia dalam keadaan melakukan amalan surga. Maka oleh sebab itu mari sama-sama kita pahamilah bahwa kematian seseorang itu sesuai dengan kebiasaannya. Maka oleh sebab itu, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita sama-sama selalu berbuat baik. Terus berbuat baik. Berbuat baik dalam keadaan ikhlas hanya lillahi ta'ala, bukan untuk pencitraan, bukan untuk dipandang baik. Berbuat baik bukan untuk menjadi orang yang dicap oleh manusia dengan orang baik, tapi berbuat baiklah supaya dicap oleh Allah kita betul-betul menjadi orang baik. Maka pesan yang begitu indah di malam ke-25 ini, mari kita rahib mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana caranya? Kata Nabi Muhammad SAW, man asya alaihi syai'un mata alaihi.
Maka matinya manusia itu disesuaikan dengan kebiasaannya. Kebiasaan yang baik mudah-mudahan akan menghantarkan kita mati dalam keadaan baik dan dibangkitkan yuba'asu alaihi, dibangkitkan juga dalam keadaan yang baik. Terima kasih atas atensi. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan hikmah hinayah dan hidayah dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada yang kurang datang dari pribadi, yang lebih datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan daripada Al-Imam Al-Hafiz Abdurrahman Al-Manawi ini. Mudah-mudahan kita semua Allah panggil dalam keadaan yang baik-baik karena dari sekarang kita punya niat untuk membiasakan diri kita selalu berbuat baik di mata Allah bukan di mata manusia. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.